Halo semuanya, assalamualaikum sahabat itu dimanapun berada pagi ini. Bukan pagi, siang nih ya, aku lambat makan tapi yang penting nenek sama kakek udah. Ini aku dapat berminyak dari AI ya. AI depan itu kan aku kasih, aku sering lewat terus mau nggak, oh tadi kasih satu kresek. Terus aku kasih dia nastar sama apa ya, pokoknya sama kue tambang rumput laut dari anak nenek, terus aku bagi dia. Sama biskuit keju. Ini aku tadi dari pasar beli dua srikaya gede ya, tapi ini enak banget kayak nangka Walanda kalau di Sunda. Aku udah bikin rujakan nih. Mangga sama belimbing. Ini goreng ayam garing kalau nenek sama kakek di sup ya. Ini aku punya bihun bakso ikan. Ini sambal terasi limau kasturi dan ini nasi aku sama lalabannya kubis. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mari kita makan dulu. Ayam gak usah beli banyak, kita beli sayap aja 3 apa 4, lalu kita bumbui marinasi ya, lalu dikukus, udah dikukus baru digoreng ya, biar enak. Nah, ini bihun, saya biasa beli bihun asam pedas ya. Terus variasinya sayurnya terserah, kalau saya ini ada bunga kol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soban pertama untuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Seneng kan teman-teman, kalau orang lewat-lewat dikasih ini belinya manis banget. Nenek aja makannya banyak tuh. Saya kasih satu yang ya sedang-sedang itu. Saya tanya nenek mau tidur nggak, saya suruhnya saya makan dulu. Kalau nenek harus di rebus ya, dagingnya sama daging ayamnya saya kukus dulu, terus saya sup. Belimbingnya jumbo-jumbo tuh. Ini juga jumbo, ini Taiwan punya nih, yang nanam di gunung. Ada kerupuk dorok-dok nih. Pokoknya sama, menunya menu Indo selalu. Saya biasanya akan nidurkan nenek dulu, tapi dia nggak mau. Suruh saya makan dulu. Perut saya udah keroncongan, katang. Ini ayam gorengnya crispy teman-teman ya. Garing. Nah, ini suka namanya. Nenek saya nggak suka goreng ayam kayak gini. Katanya tenggorokannya suka kelang. Oh, ini 150 ender teman-teman. 25.000 ya. Murah lah lama-lama ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak ada lah nih. Ada yang kayak gini yang biasa saya di halaman dulu ada. Halaman tes di sini. Nanti saya kalau pulang nanam.
enak ya. Tetangganya di sini baik-baik semua. Terus aku tadi beli apa ya? Oh ini aku beli ini teman-teman durian ya. Tapi yang dikeringkan Thailand punya. Banyaklah anu apa namanya? Pingkan-pingkan kalau di sini makanan kering lah. Anaknya nenek tuh kalau lila Cina bukannya belikan. Dia belikan pingkan untuk saya. Panggang daging sapi. Ini stok 1 minggu belum nih. Katanya belum nih. Nanti saya ambilkan lagi ya. Eh jangan dulu lah. Ini belum dimakan. Baik orangnya. Saya kalau bakso aja kuah, kuahnya kecap sama cuka. Ini sambal limau kasturi wangi tau. Sedap. Nanti kalau buka apa? Kantin desa ya. Wow, sedap om. Masih nyet, nggak usah banyak-banyak, kan? Seger. Wow. Ayamnya satu lagi ah. Nanti dua lagi untuk malam. Enak ayamnya. Keduk-keduk. Kalau di rumah kayak gini 10 habis sendirian. Mas ini nggak boleh. Kerja nggak boleh gemuk. Susah bergerak. Ayam goreng model gini saya kan sampai pagi aja gini. Wangi. Kalau ini nggak habis kan sampai pagi. Tapi enggak lah, ini cuma dikit. Ini belum matang teman-teman, jadi biarkan di sini. Jadi aku beli alpukat juga satu.
Dah, alhamdulillah. Wow, parah ya. Tangan dulu. Sebentar lagi mau anak nenek tidur. Sekarang icip-icip ini yang rujaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger pisan. Soalnya ini mangganya agak sedikit ketut jadi enak. Alhamdulillah ya. Ke depan makanan, ke belakang makanan. Samping kanan, kiri juga makanan. Bimbingnya nih manis. Ini tadi saya kasih kasih belimbing airnya. Saya juga nanam belimbing di depan rumah. Suruh berat beli kan? Aku beli dari online. Online Tasik. Lu minta tolong berikan terpal kolam juga. Belimbing ini bagus untuk menurunkan tensi ya. Ini besok kalau udah matang wah mantul. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini review-review buah-buahan. Kasih yang ini dikasih juga nih jeruk-jeruk. Tapi kalau jeruk saya biarkan lama biar nggak terlalu kecut. Oh kok pedes banget ya, padahal cuma satu nih. Cuma cili yang kecil. Hah! Ambil aja tuh yang pedes. Ini saya nggak boleh makan pedes nih. Ngeyelan ya. Oke, assalamualaikum, bye-bye.